Oke, ini dia pizzanya ya. Selamat malam semua. Salam sehat selalu dari Rumah Sakit Saudi Arabia. Hari ini saya buat pizza, tapi atasnya saya apa namanya? Bikin kayak pastel ya. Nggak saya potong-potong, bulat semua ya. Nah, terus saya mix dengan pakai kurma. Eh, kurma, sorry. Anggur kecil-kecil yang kering itu loh yang biasa kita sebut kismis ya. Tuh, raisin, kismis atau raisin ya. Yuk, kita mau bakar. Oke. Nanti kalau udah matang, langsung kita coba. Oke, seperti biasa, saya pakai oven Eletta, sudah saya panasin. Saya pakai suhunya hanya pakai 100 yang 130 ya. Oke. Kita tunggu. Nah. Oke, jadi pinggir-pinggirnya tuh udah saya taruhin keju seperti biasa ya. Karena saya nggak punya apa namanya? Nggak punya inian sosis. Jadi is apa aja bisa ya. Oke. Oke, ini dia pizza model baru pakai apa namanya? Anggur yang kecil-kecil yang dikeringin itu loh. Kalau kismis ya, kalau kita sebut ya. Ini kismis saya pakai kismis yang kuning ya, bukan yang hitam ya. Oke, di sini murah kismisnya. Nah, atau raisin ya. Yuk kita rasain yuk. Seperti apa sih? Jadi ini pinggir-pinggirnya bentuk bulir tapi nggak sempurna banget sih ya. Yuk kita coba ini pizza rasa baru dengan raisin or kismis ya. Rasanya seperti apa ya? Kan kismis itu agak manis-manis asam ya. Sudah sangat mudah ini. Oke, kita pindahin. Ya, masih panas. Oke. Tuh. Ya, nggak ada sisanya. Oke, sekarang kita mau potong. Potong pizzanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong pizzanya, potong pizzanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Teman-teman boleh kreasi apa aja ya, terserah teman-teman. Mungkin pakai rica-rica di atasnya, rica-rica apa? Cakalang. Cakalang apa tuh? Ikan tuna yang di bikin rica-rica ya. Enak juga tuh kalau coba ya. Bisa aja kapan mau coba. Salah. Boleh liburan. Jadi pizza itu sama kayak martabak. Dikreasi aja atasnya. Ya. Kalau isinya sosis terus juga bosan kali ya. Oke. Yuk kita coba dengan saus. Nggak mau putus dia, nyambung. Ih, kamu nggak mau diputus ya? Ya, tuh. Ininya dalamnya ada cheese-nya, ya. Oke. Sekarang saya mau cobain dengan saus. Enak. Selalu pakai ini biasa di sini ya.
nanti saya mau coba pakai sambel yang sambel kayak sambel Malta. Sekarang kita mau coba yuk pizza dengan variasi raisin atau kismis ya. Saya pakai kismis yang masih kuning ya, bukan yang hitam. Jadi rasanya tuh asam-asam manis seperti itu ya. Di mix ya. Jadi ada tuna di dalamnya seperti biasa karena saya belum punya sosis atau smoked beef ya. Jadi saya tetap pakai tuna, habis itu saya taburin dengan raisin, habis itu pakai cheddar cheese yang sudah saya parut. Terus saya taburin lagi resinnya ya, biar rasanya mantap gitu. Yuk kita coba. Tuhan Yesus berkati, selamat mencoba. Rasanya gimana ya? Komplit, pedes, ada asin-asinnya dari cheese-nya, terus ada rasa ikannya juga dari tunanya, saus pedas ya, terus ada rasa asam manis manis gimana gitu dari kismisnya. Enak deh teman-teman, harus coba. Mantap, enak sekali, teman-teman harus coba ya. Resepnya sangat simple, easy, murah, sehat untuk keluarga ya. Ya, keluarga kita juga puas tuh makan pizza. Pizza bukan hanya untuk orang kaya saja, tapi orang seperti kita juga bisa makan ya. Dulu kan ini hanya untuk orang kaya ya. Pergi ke restoran Pizza Hut, wah kayaknya keren gitu ya. Ternyata bikin sendiri itu lebih memuaskan dan lebih enak, lebih murah, lebih puas karena bikinnya itu tergantung dari kita ya, kebutuhan untuk keluarga kita seberapa ya, karena kan keluarga, anggota keluarga kadang-kadang suka banyak ya. Kalau kita beli satu belum tentu cukup. Saya pernah beli Pizza Hut ya, waktu anak saya ulang tahun itu satu ginian ya 270 loh, gila bener ya. Ini kalau bikin sendiri lebih murah, enak lagi. Coba-coba ya teman-teman harus coba. Seru deh pokoknya. Ya, jadi ini makan malam saya. Sekalian breakfast untuk besok pagi sebelum dinas ya. Tuh. Enak deh. Yuk. Gabung yang mau cus cus. Ke Saudi. Enak rasanya. Besok saya mau taruh atasnya apa lagi ya? Korma kali ya. Boleh juga tuh dicoba korma. Enak. Mantap. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Bye. Tuhan Yesus berkati. Bye.